Halo, welcome to my channel. Kali ini kita akan mereview Saramonic Bling B2. Bling 500 B2. Jadi dia ada dua macam, ada Bling 500 B1 dan B2. Sekarang kita akan unboxing Saramonic Bling B2. Oke. Ini aku udah dapat paketnya, baru terima dari Fokus Nusantara. Oke, kita akan buka. Packingannya sangat kuat. Oke, kita akan pakai yang lebih tajam. Oke, kita akan unboxing. Wah, dalamnya ditegel lagi, ditegel dan dipakai plastiknya yang ada Fokus Nusantaranya. Ada kantongnya lagi. Wah, packingannya bagus banget. Oke, kita akan buka dulu. Packingnya sangat bagus. Dan ini ada invoice-nya. Harganya ini Rp3.490.000 untuk yang Bling B2. Di mana dia ada satu transmitter dan dua receiver. Ya, dua channel microphone system with lavalier. Yang ini bentuknya compact banget. Kita akan lihat isinya seperti apa. Apa aja dia? Bling clip, kamera shoe, dan built-in microphone. Oke, kita akan buka. Di sini ada kartu garansi dan di sini ada colokan SIM card yang dipakai untuk buat pairing. Terus ini dia Saramonic-nya. Ini transmitternya. Di sini ada buat charger, buat ngecasnya dia. Dan di sini ada tombol mic-nya. Sedangkan sebelah belakangnya ini ada dua buah tombol volume. Dan ini ada mic-nya ya. Jadi tadi pesan di sini clip-nya. Jadi dia ada dua buah. Tuh, keren banget. Ini dia dapat dua buah transmitter dan satu receiver. Oke. Dan isi boxnya ini apa aja ya dapatnya ya? Wow, ternyata banyak sekali. Ada tiga buah kabel USB, USB-C untuk ngecas. Jadi kita bisa cas sekaligus tiga-tiganya. Terus ada dua buah mic-nya yang clip on dan dua buah kabel. Oke.
Kabelnya ini yang 90 derajatnya dua, satunya 180 derajat yang lurus dan satunya 90 derajat. Jadi ini ada pilihan ya, kita mau pakai yang mana? Mau pakai yang ini atau yang ini? Oke, jadi ini penampakannya dari receivernya. Di sini ada tombolnya, on off-nya. Tampak depannya, tampak belakangnya, ada clip-nya. Di sini ada line out. Ya. Di sini ada USB-C untuk ngecasnya. Oke, jadi Sarasonic ini dia ada dua tipe, ada yang B1 dan B2. B1 itu hanya satu transmitter, satu receiver, harganya sekitar 2,5 juta. Kalau yang B2 itu harganya 3,5 juta dengan dua transmitter dan satu receiver. Ini mikrofon yang saya sudah cari sekian lama, karena kalau kita menggunakan kabel itu sangat ribet dan bentuknya kecil banget. Ini taruh di saku aja udah bisa masuk ya, kecil banget. Ini udah hilang, kecil banget ya. Nah, kita bisa connect. Ini paling bagus juga ya kalau kita, apalagi kalau perempuan ya, kalau kita menggunakan kabel kan sangat ringkih ya, masih sampai ke dalam tubuh. Terus soalnya kalau ini nggak perlu lagi, tinggal kita klip ke sini aja atau klip di sebelah dalam baju udah bisa, udah bisa dipakai. Oke, sekarang kita akan menyalakan dia dan kita akan coba suaranya seperti apa. Kabelnya sekitar 1 meter lebih dan di sini ada klipnya. Klipnya dapat berapa buah nih ya? Dapat 2 buah. Klipnya. Kualitasnya memang bagus ya, kualitasnya bagus banget. Sarasonic ini Blink 500. Oke. Oke, sekarang kita akan nyalakan dia. Dia udah nyala. Dan dia udah nyala ya, transmitternya. Di sini ada tombol volumenya. Ini kecil banget ya, kalau kita naikinnya di sini, tekan dua kali, tekan lagi, dia akan naik. Ini udah maksimum nih ya. Dan ini saya belum cas, kita akan coba dulu suaranya seperti apa. Oke, ini saya colok. Jadi kita bisa ngomong seperti ini. Bisa ngomong, jadi sangat ringkas. Ini jaraknya bisa lumayan jauh ya, bisa sampai 5 meter. Oke, sekarang kita akan coba suara dari mic ini ya. Oke guys, sekarang kita lagi coba suaranya dengan menggunakan Sarasonic. Kita bisa tempel di sini. Kita bisa ngomong ya, bisa ngomong apakah suaranya lebih jelas dan lebih enak. Ini kita tidak menggunakan mikrofon. Sekarang saya akan coba suaranya dengan menggunakan mikrofon ya. Oke, jadi sekarang saya sekarang menggunakan mikrofon. Jadi Sarasonic ini dia bentuknya kecil banget dan enak sekali dibawa kemana-mana. Simple banget dan baterainya cukup tahan lama ya. Kita akan coba entah baterainya sampai tahan berapa lama. Dan ini keluaran terbaru, masih jarang sekali yang pakai. Terus ini fleksibel banget dan sangat enak dipakai untuk YouTuber karena dia bentuknya sangat kecil di compare dengan yang lainnya. Terus apalagi ya, ini kalau kita
pakai untuk dua orang, untuk wawancara juga bisa ya, karena kita ini ada B2, sistemnya B2. Jadi bisa dua orang untuk berbicara dengan satu transmitter. Harganya fleksi, terserah sih ya. Ini lumayan mahal sih. Kalau dibandingkan mic-mic yang ada di pasaran, ini cukup mahal harganya. Dan untuk apa lagi ya? Ini kartu garansinya. Sini cara pakainya ya, operatingnya. Operating instruction-nya dan invoice-nya untuk garansinya. Disimpan aja semuanya. Oke. Jadi ini saya coba akan mundur dikit, suaranya seperti ini. Saya jaraknya kurang lebih 3 meter dari kamera. Kalau di sini jaraknya kurang lebih 1 meter, 1 meter dari kamera. Kita akan lihat apakah suaranya ini masuk jernih banget ya, dan bagus banget suaranya. Saya sudah cari setengah mati. Mikrofon yang bentuknya kecil dan enak dibawa kemana-mana. Oke guys, demikianlah review dari kami mengenai Saramonic. Saramonic Bling 500 B2. Oke, semoga video ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like, dan jika Anda ingin bertanya, please komen. Serta jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng biar Anda merupakan orang pertama yang mendapatkan video kami selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. Thank you.